Halo guys, selamat sore guys. Jumpa lagi ya di YouTube channel Sian Pembeli guys ya. Sore hari ini hujan kuat guys. Dan sore hari ini kita mau masak guys, resepnya simple guys ya. Sederhana sekali dan sangat simple guys ya. Ialah kacang panjang cendawan tumis ikan pusu atau ikan bilis ya. Kacang panjang cendawan tumis ikan pusu atau ikan bilis ya guys ya. Nah ini dia guys bahan-bahannya. Terutamanya ada kacang panjang, ada cendawan, ikan pusu. Saya ambil ikan pusunya banyak ya guys ya, bawang putih, bawang merah, dan cabai besar guys ya. Nanti kita boleh tambah dengan serbuk cabai, serbuk cili padi ya guys ya. Inilah dia bahan-bahannya, sederhana sekali dan sangat simple. Oke guys, jangan tunggu lama-lama, kita panaskan minyaknya dan kita tumis guys. Oke guys, minyaknya sudah panas ya, kita masukkan bawang putih, bawang merah ya, dengan ikan pusu ya guys. Hari hujan kuat dan juga gelap ya guys ya. Kalau video saya agak gelap, harap maklum ya guys ya. Kita tumis bawangnya agak coklat-coklat dan ikan pusunya agak garing ya guys ya. Bawangnya sama ikan pusunya udah garing, kita masukkan kacang panjang dulu ya guys. Lalu kita masukkan serbuk cili padi ya. Nah, pasti baru kita masukkan cendawan ya guys ya. Pasti kita masukkan sedikit lada, garam dan penyedap gitu ya. Lalu kita coba ya guys. Wow, enak, gurih, pedas. Oke, sudah selesai. Lalu kita angkat ya. Oke guys, inilah dia hasilnya ya. Kacang panjang, cendawan, tumis, ikan pusunya udah siap guys. Sangat enak dan sangat pedas ya guys ya. Walaupun tidak kelihatan pedasnya karena kita menggunakan serbuk cili padi, dia pastinya enak dan pedas ya guys ya. Nah kalian lihat lah yang halus-halus tuh. Nah itulah serbuk cili padinya guys ya. Dan semoga kalian suka dan semoga bermanfaat bagi kalian resep simple saya. Nah kalau kalian suka dengan resep simple saya, jangan lupa kalian subscribe, komen, like and share guys ya. Jangan juga tombol lonceng ya guys. Dan semacam biasalah, kalau kalian like video saya, kalian komen ya guys ya. Dan saya akan lihat video kalian juga dan saya akan komen ya guys ya. Nah guys, sampai di sini dulu video kita hari ini. Hari ini hujan sangat kuat ya. Sampai jumpa esok atau lain hari. Bye.